Saudara, seorang warga di Kabupaten Blitar meninggal dunia setelah dililit ular sanca sepanjang 5 meter. Korban tewas setelah dipatok di bagian dada dan dililit di bagian leher. Video amatir ini merekam peristiwa tewasnya seorang warga akibat dililit ular sanca. Peristiwa ini terjadi di area persawahan Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar. Menurut warga sekitar, korban setiap harinya bekerja sebagai pencari katak dan ular. Saat ditemukan, korban juga sedang membawa jerigen berisi katak dan tepat di sampingnya terdapat ular sanca sepanjang 5 meter. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Dari visum luar diketahui korban mengalami luka gigit di bagian dada. Bagian leher korban juga terdapat bekas lilitan ular yang diduga kuat menjadi penyebab kematian. Orang tersebut atau korban tersebut itu kesehariannya memang dia mencari katak, ya. Tiap hari mencari katak dan ular-ular kecil itu. Dan ular-ular kecil, namun demikian baru pertama kali ini di wilayah Legok itu baru ada satu kejadian, yaitu di ular atau di ular. Dan setelah hasil dari forensik visum luar bahwa ada bekas gigitan yang ada di dada sebelah kanan dan bekas lilitan. Kejadian tersebut merupakan yang pertama kali terjadi di Blitar. Kini polisi dan dinas terkait tengah menyelidiki peristiwa tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.